Setiap penyakit ada ubatnya. Setiap kecederaan ada cara pemulihannya. Nur Syafinah Sari menyelami perkhidmatan dan bantuan yang disediakan di Pusat Rehabilitasi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Air Keroh, Melaka. Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pelbagai program pemulihan perubatan disediakan termasuk fisioterapi, terapi cara kerja, terapi hidro, terapi pertuturan serta terapi robotik. Malah penggunaan peralatan yang canggih termasuk teknologi robotik dari Jepun iaitu Hybrid Assistive Limb, HAL, berjaya memulihkan pesakit lumpuh. Kes yang diterima terdiri daripada pelbagai kategori pesakit termasuk kanser, angin amar dan kemalangan dari seluruh negara yang merupakan orang berinsuran Perkeso. Mereka dipulihkan secara fizikal dan vokasional secara percuma sehingga kembali bekerja. Sehingga kini, 5,200 orang berinsuran Perkeso daripada 5,800 yang mendapatkan rawatan di pusat rehabilitasi ini berjaya dipulihkan. Salah satu teknologi yang saya rasa paling boleh kita banggakan dan boleh kita buat promosi adalah terapi Cyberdyne ataupun robotik Cyberdyne teknologi yang kita gunakan teknologi Jepun untuk membantu mereka yang mengalami kecederaan saraf tunjang dan juga mereka yang mengalami strok untuk dipulihkan, untuk dibolehkan mereka berdikari ataupun berjalan semula. Dari segi vokasional, beliau berkata, pusat berkenaan menyediakan pelbagai latihan kemahiran kepada pesakit termasuk jahitan, bakery dan membaiki telefon bimbit dengan fokus untuk mengembalikan pesakit ke alam pekerjaan selepas mengalami hilang upaya. Kemudahan dia bagi kita kata, banyak akses, banyaklah dia punya kata, baik kebaikan tu banyak. Mula-mula di sini saya datang sini saya pakai wheelchair. Lepas tu dalam 2 minggu saya dah boleh pakai apa tongkat lah. Dah seluruhnya saya pakai tongkat satu dan yang sekarang saya sudah tak pakai tongkat. Tak pakai yakin confident untuk kita hidup lagi sebab mula-mula sebelum datang sini memang banyak benda tak pandai buat sendiri. Datang sini banyak benda kena belajar, kita belajar macam mana jaga diri sendiri, transfer semua dari wheelchair, belajar balik kekuatan dengan sebab kita kalau lama baring, badan cepat lemah. Kita dapat semua lah, pakai baju semua sendiri. Mula saya masuk sini, kaki saya memang rasa lemah, lemah dan kebas. Memang nak berdiri pun banyak apa banyak menggunakan tenaga tangan. Tapi selama beberapa bulan kat sini, tenaga-tenaga pengajar kat sini dah latih apa semua kan bagi exercise. Kira ada improvement lah. Semangat, harapan, keyakinan untuk menghadapi hidup-hidup yang seterusnya. Dan yang paling penting sekali adalah untuk dapat supaya bekerja semula. Okey. Memang tidak ada nafikan, segala kemudahan yang terdapat di sini adalah bertaraf dunia, first world class. Pusat ini turut menyediakan asrama yang mampu menampung sehingga 350 pesakit pada satu-satu masa. Terdapat 190 petugas yang terdiri daripada pakar, pegawai dan kaki tangan perubatan yang berpengalaman dalam membantu memberikan rawatan pemulihan secara lebih berkesan. Kemudahan yang disediakan di pusat ini dilihat membantu ramai pesakit yang hilang upaya untuk pulih seperti biasa. Seterusnya memberi sinar baru dalam hidup mereka. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Jangan lupa carung Perkeso. Laporan Nur Syafinah Sari untuk Berita RTM.